menanti kemenangan ke-6 beruntun Manchester United. Manajer Manchester United, Erik ten Hag memasang target tinggi jelang laga melawan Fulham. Ia menyebut bahwa setan merah wajib hukumnya meraih 3 poin di laga ini. Pada akhir pekan ini, Manchester United akan kembali beraksi di Premier League. Setan Merah berperan sebagai tuan rumah kala berhadapan dengan Fulham di hari Sabtu, tanggal 24 Februari tahun 2024 malam nanti. Kondisi Setan Merah jelang laga ini bisa dikatakan tergolong prima. Pasalnya Manchester United memetik 5 kemenangan beruntun belakangan ini. Erik ten Hag sendiri tidak ingin momentum positif itu terhenti. Ia menyebut bahwa Manchester United harus meraih kemenangan ke-6 beruntun mereka melawan Fulham. Dalam konferensi persnya, Erik ten Hag menekankan bahwa Setan Merah perlu memetik kemenangan melawan Fulham. Ia meyakini bahwa hingga akhir musim nanti persaingan untuk 4 besar akan semakin sengit sehingga timnya tidak boleh buang-buang poin. Kami harus memperlakukan setiap pertandingan layaknya pertandingan final. Mendekati akhir musim nanti, setiap poin akan terasa mahal karena semua tim akan berjuang untuk mengamankan posisi mereka di klasemen. Ten Hag juga optimistis timnya bisa mempertahankan momentum bagus yang sedang mereka bangun belakangan ini. Ia yakin timnya bisa meraih hasil yang mereka inginkan, yaitu finish di zona Liga Champions pada akhir musim nanti. Kami sudah terbiasa dengan situasi seperti ini. Kami memiliki pemain-pemain yang bisa mengatasi tekanan dalam situasi seperti ini, jadi kami tidak sabar untuk menjalani situasi ini, pungkasnya. When there's so many things that I keep in my mind, I hang around people I don't even like. If they can be happy. Rasmus Højlund cedera, bos MU, tenang, gak usah panik. Manajer Manchester United, Erik ten Hag membeberkan kondisi terkini dari Rasmus Højlund. Ia memastikan bahwa cedera yang dialami sang striker tidaklah serius. Højlund beberapa pekan terakhir lagi tampil on fire di Manchester United. Sang striker berhasil mencetak 7 gol dari 6 pertandingan terakhirnya di Premier League. Striker 21 tahun itu diproyeksikan bermain melawan Fulham di akhir pekan nanti. Namun rencana itu batal terjadi. Melalui laman resmi mereka, Manchester United mengonfirmasi bahwa sang striker akan absen karena cedera. Bagaimana kondisi sang striker sebenarnya? Dalam konferensi persnya, Erik ten Hag meminta para fans MU tidak perlu terlalu risau dengan cedera yang dialami Højlund. Ia menyebut sang striker mengalami cedera ringan yang proses pemulihannya tidak membutuhkan waktu yang lama. Dia mengalami cedera ringan, mungkin dia akan absen 2-3 pekan, ujar ten Hag dalam konferensi persnya. Harganya mehong banget, yakin. Dia mengalami cedera itu karena resiko dengan intensitas tinggi kami baik saat latihan maupun saat pertandingan. Ini bukan cedera parah, tapi dia harus menunggu 2-3 pekan untuk bermain lagi, pungkasnya. Ten Hag akan lakukan segalanya demi bawa MU finish di 4 besar. Pelatih Manchester United Erik ten Hag akan melakukan segalanya demi membawa finish di 4 besar atau zona Liga Champions musim ini. Kami akan melakukan segalanya semampu kami karena kami memiliki persaingan yang kuat, namun kami juga tahu bahwa kami mempunyai alasan di baliknya, kata ten Hag pada jumpa pers jelang melawan Fulham di Old Trafford, melansir dari laman resmi klub, Sabtu. Jelang pekan ke-26 Liga Inggris nanti, The Red Devils kini berada di posisi ke-6 klasemen sementara dengan 44 poin, terpaut 5 poin dari Aston Villa yang ada di posisi ke-4 dengan 49 poin. Terkait posisi sementara timnya, berkaca dari perkembangan tim yang di 2024 meraih 4 kemenangan dengan 1 hasil imbang dari 5 pertandingan terakhir Liga Inggris, Ten Hag optimistis perlahan MU dapat menembus 4 besar. Kami tahu saat ini kami tidak berada dalam posisi yang kami inginkan. Kami masih harus mengejar ketertinggalan dan kami masih berada di momen di mana setiap pertandingan adalah final bagi kami karena kami harus berada di Liga Champions, katanya. Saya melihat tim ini berkembang dan mengalami kemajuan. Kami sekarang juga memiliki kelompok usia yang tepat di seluruh skuad, sehingga kami dapat menjadikannya lebih kuat lagi, mereka akan berkembang, tambahnya.
sitting lonely in my room again, acting like I'm innocent. Harganya mewah banget, yakin mau angkut Bremer, wahai MU. Ada kabar kurang baik datang bagi Manchester United. Bek incaran mereka, Gleison Bremer dikabarkan punya mahar transfer yang cukup tinggi di musim panas nanti. Manchester United sudah lama dikabarkan akan mendatangkan bek tengah baru di musim panas nanti. Setan Merah mempersiapkan diri untuk kepergian Rafael Varane dan Johnny Evans yang kontraknya habis di musim panas nanti. Sudah ada beberapa bek tengah yang dirumorkan menarik perhatian Manchester United. Nama bek Juventus, Gleison Bremer dilaporkan menarik perhatian Setan Merah. Calcio Mercato mengklaim bahwa Manchester United bisa merekrut Bremer di musim panas nanti. Namun mereka harus siap merogoh kocek agak dalam untuk transfer ini. Menurut laporan tersebut, Manchester United berpeluang untuk mendapatkan jasa Bremer di musim panas nanti. Ini disebabkan Juventus lagi butuh uang di musim panas nanti. Situasi keuangan mereka lagi kurang bagus, jadi mereka terpaksa menjual beberapa pemain mereka. Bremer adalah salah satu aset yang bisa mereka cairkan di musim panas nanti sehingga mereka memutuskan untuk menjual jasanya. Namun laporan tersebut mengklaim bahwa Juventus akan benar-benar memaksimalkan penjualan Bremer di musim panas nanti. Mereka sudah menginformasikan kepadamu bahwa mereka harus membayar 70 juta euro untuk jasa sang bek. Mereka tidak mau menerima tawaran di bawah itu. Dalam sudut pandang Juventus, Bremer adalah bek tengah terbaik mereka saat ini. Ia masih muda dan performanya relatif stabil sehingga ia layak dibanderol dengan harga mahal. Sitting lonely in my room again, trying to find the words to say, but nothing comes out. I am looking for the better days, seem like they just stay away whenever I try. There's so many things that I keep in my mind. My friends keep me out and it hurts every time. With all the emotions I built up inside, oh,